itu diau bak tanya bak simpang gestingan di area kami punya anak dia tu. Kami itu dua bak rumah tu lah, walaupun ya mit tapi selesa lah tempat kami sekeluarga. Kawasannya pun kurang nyamai daripada kene kena kita pulang ngah saya masih ngah saya dirempu selesa dia lah. Tengah namanya raga. Di sini kak, no masa tenang, ngeremu. Kita nak bisa hari laki ku bisa diberi orang kuat atas mana kenyanya. Tapi kita ngira kira baru lah kenyanya. Dia oba kempo nanya mai kenyanya. Terhat lagi kita si bila aja oleh dia bala nanda boleh datai. Jadi beri selisa aja lah duduk dia. Dia tu dah okey magalah semua. So balari pihak kerajaan apa KBDA semua so dia sementara dia dulu lah baka kami kan orang yang kurang mampu lah reti ya siapa nade boleh nyewa luar agak rumah dia. Sewa rumah lagi, bayar kereta lagi, belanja anak, terlalu besar lah. Terlalu besar belanja. Lebih memilih dia lah. Nyari kita kembali ke luar kan, bisa tanah kosong bawah belakang, ya ke bawah. Nyamai lagi lah nanam ke diri. Siti ada cara aku nolong laki ku lah. Aku memilihnya yang pertama, nya ajaklah bisik di kawasan ku dia. Hari aku ini aku moyang sebab sikit makainya lah. Bala anak aku semua kak makanlah makainya. Ya nade bungai, nade bungai bangsa tau lah ya. Mesti laki empu lah. Leban semina rungan laki bisa maksud ke bungai bangsa tau. Teka cuci ya lah, tenda cuci. Namanah ya. Oke, pakai tau. Cuci ya. Coba tadi nemu makai tau lah ku. Lepas kita bergulai dengan orang tua kan, belajar dari ini aku coba mandu tu, kita ya coba sikit makan tu lah. Lepas ya, lah hari ini kan sikit dah makainya, asal pahit ya pun nada terasa, bisa hasiat ke diri pun lah. Baka kita sakitnya muak ke, kayaknya boleh gerai lah, makai teh pahit-pahit kayaknya. Thank you.
kumano bunga pepaya nya bisa belacan. Nyamai lah belacan. Campur adik cabai pun sama nyamai. Dah semua bisa kuning berkata, baru last kita nyimpan belacan. Bunga rungan tu, atau bakal kita akan makan ya. Maka orang selera lebih pedas dari aku lah. Kacau kita kata sampai nikit bau. Banyak baru kita nyimpan. Bungai rungan. Bakal masak sayur biasanya. Reai mimit. Kalau makan paling nyamai lah tu, ia senang digigak, nyamai dempak kenyak. Manu ayah pun nyamai. Nak lama aja, nak ada makan masa. Laki aku pun kak, nyalah aku madah hanya dalam sehari-sehari ya mesti bisa kenyak ya. Bukan mesti bila sikit kak makannya. Nak tuaiku, Luisa, dalam ada pun tu bisa kadabah keluarga baru bulan ujung bulan 12 tu ya keluar lah. Tambah lagi pemili ramai lagi kena ya. Tu bilik kami, nur kami dia, nur baga kami duduk di tu, kaya mak kita. Jalan bawah belakang tu semak je lah. Tuk Nur kami nyembi garik. Dekat tu aja meh. Si peniau sari-sari berkata meh. Sekelipah hari sudah berbasuk semua, sikit dalam bilik aja. Nada berjalan ke bukai, di tu aja. Okey, bagi aku tempat tu namanya rumahku, surga aku lah di tu. Okay. Mula aku datang kia sebab makai kurang masuk aku leban bau deh kita nak terbiasa dia bedanya tindu dia pun labanya ni si jalai ke kereta semua masak aku dia udah bisa 4 bulan lebih masuk 5 bulan lah dah sebati lah baunya dan ada ge pihak dah kini kayaknya deh nanti ngira nyage lah. Nah, ya. Bagi aku udah boleh ngagak rumah mit kayaknya udah bersyukur lah kayaknya ya. Jadi kita ini boleh bersyukur ke diri empu, tersah gak kayaknya. Memang saya suka dekat kampung dari kecil sampai sekarang. Kami beli ambil dari kampung, tanam sendiri, kutip dari kampung. Saya selalu ikut nenek saya pergi dekat kebun. Umai memang suka saya. Nenek tidak mau bawa saya pergi dekat kebun. Nenek kul pakai rutan, saya pun ikut. Nenek dulu lah. Sebab kami iban dulu. Siapa yang berumpang dulu tanah, siapa rajin, banyak lagi potong kayu, itu yang punya tanah. Kami orang sekarang 160 pintu. Nah, baik saya hujan. Ya, nah, nyamai nyamai, punya punya hujan. Hei, makai. Tamannya tengah kuat. Main ni ke pinggan baru dek. Dorang pilih saya lah. Saya tidak mau, memang tidak mau sebab saya umur macam masa itu lagi muda baru 22 tahun.
ada perintah datang, cakap dengan saya. Kalau orang bikin jalan pun cakap dengan saya. Sekarang ambil rebung, ambil bambu, cakap tubuh cakap Iban mah di bukit sana. Dan ini nama daun riang kekurak. Riang kekurak. Ini kita terus boleh makan. Boleh makan dah. Masam-masam-masam dah. Rebus ikan masuk ke dalam. Tu nah, lebih dari 10 makit sini. Ini daun buan kami cakap. Kami Iban tanam dekat rumah. Untuk masak udang, ikan, apalah, ayam. Ini cakap pakis ni. Ini pun kami ambil jual. Iban suka makan ini. Ini macam kamu macam tengok kampung, tapi barang sini semua dapat guna. Ini potong dia jual lagi. Ini rebung ini memang sikit, memang kecil dia. Dia rebung udang, Iban cakap. Ini rebung udang. Ini untuk kami makan hari-harilah. Memang makanan tradisional adat Iban ini. Memang dari dulu, memang ada kalau ada kebun Iban, memang ada rebung. Pakai kami untuk tanah lah, buat tanah antara satu-satu dengan orang lain. Ini rebung tadi, kulit rebung, kita tidak dapat tinggal. Kalau kita tinggal, kita mau kalau tidak ada kalau tidak bagus mimpi, kita mau demam, sakit kita apa. Kalau kita sudah buat, kita mesti tudung, pakai daun lama dia. Itu orang hutan tidak boleh cari kita. Itu sudah lama daun. Lepas itu kita dapat balik. Ini ikan saya ambil dari sungai lah, dari seberang sana. Lepas itu kita kasam lah. Memang samalah, memang turun-temurun. Ikan ini kami ambil dari sungai, kita buat kasam. Untuk tahan simpan dia lah. Masukkan habis. Sebab ini kasam ikan dia tidak mau tidak kurang, jangan kurang masin lah, kita mau masin supaya dia tidak berbau bah. Ini kita mau kasih garam banyak. Kita masukkan gula. Saya campur nasi, dia punya rasa akan masam. Dia kering, memang nyaman dia campur tubuh. Ini buah getah untuk dia lemak-lemak. Ikan dia lemak-lemak. Ini ikan mau picit. Mau picit dia. Mau masuk dalam garam dia. Sebab kamu orang ni tidak ada karan, tidak ada peti sebut mah. Itulah kami buat kasam. Itu kalau mau masak, masak. Kalau mau masak, masak. Itu nyaman. Untuk ekonomi lah. Kalau simpan dia, 3 hari boleh makan lah. Kita masuk ikan dulu. Kalau ada tamu, kita simpan, masak dia. Masak goreng untuk tamu-tamu pun boleh. Itu dia, kelebihan dia. Thank you.
benar kata ya. Dengar ibu, campur udah beribat. Ini tolong tadi. Tidak ada apa kelebihan lah. Itu saja senang rumah panjang. Kalau kita susah, ada contohlah ada orang mati, kita tanggung bersama. Kalau orang kawin pun kita tanggung sama. Susah sama susah, senang sama senang. Sini kampung dulu, potong-potong buat tanah ada kosong. Dia rumah kayu, kami orang potong sendiri dekat hutan, tidak mampu beli bah. Itulah, inilah sajak saya orang dapat rumah semampu ini sajaklah. Elektrik memang tidak ada. Kami pakai generator saja ataupun pakai solar. Ini saya rumah panjang. Ada sudah siap 13 pintu sudah siap, yang di belakang sana pun masih tengah proses. Semua kami 21 pintu. Dulu saya orang kampung Jawung, nama belum datang company. Lepas tu datang company Mexico, datang sini dia orang buat upis dekat depan jalan tu, kerja dengan dia orang. Kalau ada Kim tu, balik company Mesako, Mesiko dia. Kalau Iban cakap Mesako, balik dia terus pindah nama Mesako. Saya datuk buat pansuh tu, nyaman dia. Buat dari mak, dari saya pun saya memang tidak punaskan itulah, memang guna pansuh dari turun temurun Iban lah. Lepas tu ambil ayam tu, kita orang bakar ayam, buang bulu dia. Kalau kita bakar tidak macam kemarin tu sudah memang tidak ada bau lagi. Kalau kita pakai air panas dia bau macam ada bau ayam. So memang banyak kerja macam ini. Ini sebab itulah orang perempuan kurang tahu, kurang mampu dah. Saya minta tolong dia yang buat. Nanti masak saya masak nanti. Okey, kita buat potong ayam dulu. Mau buat pansuh lah. Sebab nenek moyang saya dulu, kalau mau potong ayam, buang kaki, buang sayap, takut isi dia terbang. Tidak banyak isi. Orang tua dulu lah. Tapi kita ikutlah, ikut dia orang. Memang adat, setiadat kami Iban, kalau kahwin, apa memang buat pansuh. Malah kalau itu tahun baru, gawai. Yang kedua, barang pakai dia memang pakai umut akantan, bunga-bunga akantan. Arti kita buat, pakai buat pansuh, memang nyaman dia, wangi dia. Pak. Campur garam kasar ni. Kita guna bambu ni memang susahlah buat dia. Kita ambil dia pergi hutan sana memang susah, tapi dia memang nyaman. Kalau kita masak dengan periuk nyaman dia, tapi kurang. Pansuh babi, pansuh ikan. Ini terlebih lagi ni ayam semua orang suka. Kita ambil daun, ini daun ubi kayu tadi. Tutup dia supaya dia tidak keluar nanti. Kalau kita masak dia. Kita simpan dia satu jam lah.
kami iban memang mesti pakai panso sebab dia nyaman lagi kita makan dia bah. Apa tu buluh tu dia wangi dia. Hari ini orang untuk aku kirim makan-makan memang ujung minggu kalau tiap-tiap hari minggu kak ujung minggu ada hari besar kami orang memang buat macam inilah rumah panjang kami orang makan-makan pakai pakaian iban ni budak-budak supaya dia orang tahu adat istiadat kami iban mesti mau pakai ada iban supaya apa tu budaya kami tidak akan luput. Sekiranya orang kasih saya pindah, kalau janganlah jangan yang kami rumah panjang ini tidak kemana-mana. Memang kami tetap di sini.